Halo, selamat malam rekan-rekan orang muda sekalian. Nama saya Rian Karamoy, saya dari Korps Tondano, Divisi Sulawesi Utara. Nah, apa yang membuat saya tertarik untuk melayani orang muda di Gereja Bala Keselamatan? Nah, ini sebenarnya bukanlah suatu ketertarikan, tapi adalah suatu keharusan, karena di mana kita melayani sejak masih muda, kita yakin dan percaya Tuhan akan membuka-bukakan jalannya kepada kita. Karena ketika kita melayani dengan setulus hati, melayani di gerakan pembawa sulu, dan melayani di pelayanan adik-adik sekolah minggu kita, saya yakin ketika kita melayani dengan sepenuh hati, Tuhan akan membuka-bukakan jalannya kepada kita, baik kita kuliah, baik dalam kita mencari pekerjaan, kita sekolah. Ketika kita rajin melayani, Tuhan akan senantiasa membukakan jalan-jalannya yang terbaik bagi kita. Nah, dan apa yang menjadi harapan saya untuk pelayanan orang muda ke depan? Semoga pelayanan orang muda ke depan di Bala Keselamatan bisa semakin lebih kreatif, semakin lebih baik, dan semoga apa yang menjadi harapan kita bersama untuk ke depan, khususnya pelayanan orang muda di Bala Keselamatan, bisa tercapai seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih. Haleluya.